billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimin dan muslimat semua? Semua sihat? Semua sihat ya, alhamdulillah. Kita dah nak masuk ke hampir Januari dah nak habis ni, subhanallah. Jadi kita dah nak masuk Februari ya, cepat, masa berlalu dengan cepat. Semoga semua sihat. Hari ni saya ada ulcer sikit kat lidah ni, jadi nak cakap susah sikit, tapi saya cuba insyaAllah. Okay, Allah berikan mudahkan, insyaAllah kita boleh berbual, nanti kita boleh belajar. Hari ini surah yang saya nak terangkan adalah surah, saya rasa surah yang tak asing lagi pada muslimin dan muslimat. Surah ni namanya Surah Al-A'la. Surah Al-A'la, selalu kita dengar lah. Kita dah cakap tentang Surah Al-Ghashiyah. Sekarang kita cakap tentang Surah Al-A'la. Dan Surah Al-A'la, selalu kita akan dengar bersama dengan Surah Al-Ghashiyah. Ketika bila? Ketika solat hari raya. Susah juga nak cakap ni. Okay, tak apa eh. Saya tak boleh cakap kuat lah eh. Jadi dengar-dengar aje eh. Jadi Surah Al-A'la ni, saya akan terangkan insyaAllah pada hari ini. Beberapa ayat, mungkin 5 ayat dulu, 5 ayat kalau kita sempat lah, kalau tak 1-2 ayat dulu. Kita tak nak kelam kabut lah, kita nak benar-benar faham setiap ayat tu apa maksudnya. Kalau satu ayat, saya tengok ayat pertama je dah macam hebat sangat, Masya Allah. Jadi, Sabbihisma Rabbikal A'la. Mulakan dengan surah tu dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi, Al-A'la ni... Al-A'la adalah yang maha tinggi. Al-A'li maksudnya tinggi. A'la lagi tinggi, paling tinggi. A'la macam kabir, maksudnya kabirun besar. Akbar paling besar. Dia superlatif eh. Jadi Ali tinggi, A'la lagi tinggi. A'la lagi tinggi. Sabbihisma rabbikal A'la. Kalau kita dengar A'la kan, yang tinggi. A'la. Kalau kita tengok A'la, hari-hari sebenarnya kita cakap perkataan A'la ni. Susah nak cakap pun susah ni. Hari-hari kita cakap perkataan A'la. Bila? Bila tengah solat. Bila? Bila tengah sujud. Bila tengah sujud kita cakap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Betul tak? Tahu tak muslimin dan muslimat, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu daripada Al-Imam Ahmad radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sendiri telah perintahkan supaya ayat ni Sabbihisma Rabbikal A'la dibaca di dalam sujud kita. Jadi satu sunnah Rasulullah SAW dibaca dalam sujud kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda Ij'aluha fi sujudikum. Letakkanlah bacaan ayat ini di dalam sujud kamu. Jadi kerana Sabbihisma Rabbikal A'la ni, kita bila kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Sabbihisma Rabb kan, ini kan adalah satu satu instruction, satu perintah. Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Dan bila kita baca, bila kita, ini adalah satu perintah, jadi kita amalkan, kita ikut perintahnya. Dalam solat kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, menjadi satu jawapan kepada perintah itu. Okay. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Al-Waqi'ah ayat terakhir, Allah SWT berfirman Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau di sini Allah kata bertasbihlah, sucikanlah nama Tuhan kamu yang azim, yang maha besar, yang maha agung. Kalau kita tengok Rasulullah SAW kata Ij'aluha fi ruku'ikum. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah ayat Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah ayat terakhir, jadikanlahnya, letakkanlah ayat ni dalam rukuk kamu. Jadi dalam rukuk kita cakap apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sebab ayat terakhir ni surah Al-Waqi'ah Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kita jawab perintah Allah Subhanahu taala, kita dalam rukuk kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey. Dari ni kita dengar satu perintah. Jadi kita dapat tahulah kita solat ni
bukan sebenarnya solat je, baca je, zikir je ataupun nak lamakan tumakninah sahaja, tapi sebenarnya kita adalah satu jawapan kita mengikut perintah Allah SWT untuk bertasbih kepada Allah SWT. Tasbih ni, saya nak cakap tentang tasbih. Tasbih, sabbih isma rabbikal a'la. Tasbih ni macam mana? Dalam solat, sampaikan Rasulullah SAW suruh kita tasbih dalam solat. Tasbih ni macam mana? Dan Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 44, Allah kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44, dan tiada suatu benda melainkan bertasbih dengan memujinya, iaitu Allah, tetapi kamu tidak faham tasbih mereka itu. Maksudnya apa? Maksudnya makhluk-makhluk Allah SWT yang lain pun bertasbih kepada Allah, pun cakap subhanallah, subhanallah, bertasbih. Batu-batu pada zaman Rasulullah SAW, batu-batu bertasbih. Dan sahabat-sahabat dengar, batu-batu kerikil-kerikil ni dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita ni subhanallah, kerana kita baca subhanallah, saya sendiri baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nak tidur kan, kita baca subhanallah, subhanallah. Anak saya tegur, Umi, you read too fast lah Umi. Then it doesn't sound like subhanallah, sound like subhanallah, 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 subhanallah. Saya kata, betul juga eh. Kadang-kadang kita ni dah terlalu cepat baca, sampaikan tak ada subhanallah. Kita nak habiskan 33 kali, jadi boleh tidurlah cepatlah kan. Kita dah bacakan subhanallah, 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 subhanallah. Padahal subhanallah, kita nak fikirkan tentang subhanallah. Di sini Allah kata fasabbih bismi rabbikal a'la, atau Allah suruh kita tasbih untuk benar-benar puji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji apa? Tasbih, tasbih, tasbih takdis. Tasbih dengan takdis maksudnya menyucikan sesuatu yang mungkin kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tengok makhluk Allah, kita tengok benda lain, kita kata tak mungkin. Allah tak mungkin ini. Perkataan tasbih ni, contoh kata orang Allah ada anak. Dalam Al-Quran, bila mereka kata Allah ada anak, mereka maka perkataan tasbih ni dikeluar. Tasbih, subhanallah. Maksudnya suci, maha suci Allah. Allah sucikan nama Allah. Sucikan sampai Allah tidak tidak boleh ada sifat macam gitu. Jadi tasbih ni ada dua. Tasbih dia ada satu dengan lisan, yang mana kita selalu buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang menjadi satu tabiat, satu macam habit eh. Cakap sikit-sikit subhanallah. Cakap pasal diri saya lah ni. Anak-anak kalau jatuhkan ke apa, ataupun tumpahkan air ke, atau anak-anak buat hal, kita buat apa? Subhanallah, gitu kan? Tapi sebenarnya kita cakap dengan lisan. Tapi adakah kita bertasbih kepada Allah dengan hati? Ha, ikut emosi eh. Kita tengok anak-anak buat ini, subhanallah, ya Rabbi, Allahu Akbar. Tak cakap dengan lisan sahaja, tapi sebenarnya dalam hati tu tak, hati tu dah semarah, ya Allah, tumpah lagi budak ini kan, gitu kan. Tapi keluarnya subhanallah. Tapi bolehlah kan, daripada keluar benda-benda yang tak bagus, lagi baik keluar benda-benda subhanallah. Jadi subhanallah, kita cakap ni kadang-kadang apa ni sebenarnya subhanallah? Menyucikan. Dan masa kita tengok sesuatu, subhanallah. Tak boleh lah, tak boleh. Fikir-fikir, aku rasa aku ada masalah ni. Allah dapat ke bantu aku? Kita tengok luar, tengok langit, tengok apa, bumi, tengok ni. Kalau Allah dapat buat ini, dapat langit ni, dapat dia berdiri tanpa tiang. Subhanallah. Apa yang aku fikir tadi sebenarnya salah. Aku fikir aku ada suuzon, ada buruk sangka mungkin Allah tak dapat selesaikan masalah aku. Tengok langit, tak mungkin. Allah kalau boleh ciptakan langit itu, takkanlah Allah tak dapat selesaikan masalah aku. Betul tak? Itu tasbih. Kita bertasbih kepada Allah SWT. Ada satu ayat dalam surah Luqman ayat 10-11, Allah kata khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Tak nampak tiang, tapi langit tu tak jatuh. Lepas tu Allah sebut wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kata Allah SWT, dan Allah letakkan atas bumi beberapa gunung untuk menjadi pasak supaya tidak bergoncang untukmu. Subhanallah, kita tengok kan? Kan subhanallah. Kita ingat Allah ni
Allah dapat ambil gunung tu jadi pacak. Tahu pacak kan kita kalau buat tenda kita pakai yang packs kan, itu Allah jadikan dia sebagai pacak. Bumi tu tak ada orang boleh buat. Dalam ayat yang sama Allah bilang, dan disibarkan di atas bumi itu bermacam-macam jenis binatang. Dan kami turunkan dari langit air hujan, lalu kami tumbuhkan di atasnya dari setiap jenis yang baik. Itulah ciptaan Allah, maka tunjukkanlah kepadaku apakah ciptaan-ciptaan yang telah dibuat oleh yang lain daripadanya. Boleh tak? Kita tengok macam mana hebat pun. Man-made waterfall ke, man-made ni ke, apa pun man-made, tak ada yang sehebat ciptaan Allah. Bangunan setinggi mana pun tak sehebat langit. Betul tak? Kita tengok padang macam mana, besar ke, lebar ke, tak sehebat bumi Allah SWT yang Allah buat. Tak ada benda yang boleh setanding dengan Allah SWT. Allah sebut dekat sini, sehebat atas bumi di macam-macam jenis binatang. Muslimat, muslimin dan muslimat, burung paling kecil. Nak cakap burung pun susah ni. Burung paling kecil. Burung paling kecil adalah bee hummingbird. Bee hummingbird. Dia burung paling kecil. Berat burung ni, dia kurang daripada 2 gram. Bayangkan 2 gram macam mana tu? Besar, tingginya, panjangnya 6 cm. Berapa banyak ada 6 cm? Burung tau, ni saya cakap burung. Burung 6 cm. Kecil lah bee hummingbird. Subhanallah. Siapa ciptakan? Siapa ciptakan? Siapa ciptakan? Dia burung. Perut dia macam mana? Lagi kecil lagi. Otak dia lagi kecil. Mata dia lagi kecil. Dia punya, dia makan, apa semuanya lagi kecil. Dalamnya semua kecil. Siapa jaga tu? Allah SWT. Binatang paling besar. Binatang paling besar dalam dunia. Antarctic blue whale. Antarctic blue whale, ikan paus. Ikan paus. Berapa besar? Beratnya 30, seberat 33 gajah. Beratnya sama dengan berat, hampir sama berat dia 33 ekor gajah. 33 ekor gajah. Subhanallah. Berat tak tu? Berat, masya-Allah, tu yang paling besar. Siapa yang mampu buat binatang sebesar tu? Siapa yang mampu buat? Bukan satu je, banyak ada dalam lautan. Siapa yang mampu berikan dia rezeki? Siapa yang mampu? Tak ada orang mampu. Manusia semua tak mampu. Ni jadi bila kita pergi tengok whale, tengok ikan paus, tengok shark, tengok apa ni, ingat dengan Allah. Ya Allah, subhanallah, Allah yang ciptakan. Ini yang kita bilang subhanallah. Kita lihat ni subhanallah, subhanallah. Kita cakap, selalu cakap dengan mulut tu senang, dengan lisan senang. Tapi betul-betul menghayati subhanallah. Allah kalau ciptakan burung sekecil ni, Allah Allah cipta dengan cantik. Kata dalam ayat dia, Sabbihis marabbikal a'la, ayat kedua, allazi khalaqa fasawwa, yang menjadikan semua alam dan yang menyempurnakannya. Allah sempurnakan. Allah tak jadi burung kecil macam ini, Allah biarkan. Allah kasih dia, sempurnakan dia, rezeki dia, semua sempurna. Subhanallah. Wallazi qaddara fahada, yang mengatur, menentukan dan menunjukkannya. Burung ni nak makan macam mana, burung ni semua Allah tentukan. Manusia boleh tak? Belum tentu. Manusia bukan belum tentu tak boleh langsung. Kita anak kalau 10 pun satu makan, satu gini, satu. Nak suap 4 budak, 4 budak saya dan 4 anak. Kalau nak suap 4 anak ni pun boleh pening kepala. Buka mulut makan, makan, makan. Kalau 10 anak, kalau 100 anak. Sekarang ada 7 bilion orang di dalam atas bumi ni. Nak siapa yang pastikan dia ada rezeki, ada makan? Ini cuma manusia tau. Kalau haiwan, belum lagi haiwan, belum lagi ikan paus ni, belum lagi bee hummingbird ni, belum lagi benda. Ya Allah, ya Rabbi, Allah jadikan setiap burung yang keluar, rezekinya Allah dah tetapkan. Allahu Akbar. Allah jaga kita, subhanallah. Ini, bila kita fikir benda-benda macam gini, kita tengok ada burung. Saya pernah lihat burung minum air. Air tu daripada aircon kereta. Saya nak sebelah jalan, saya nampak burung tu main lah, burung yang hitam tu kan. Dia minum air dekat atas aircon yang, aircon yang dekat atas road tu kan. Dia minum air tu. Saya kata subhanallah, Allah tetapkan rezeki dia minum air kat bawah tu. Allah tetapkan rezeki dia. Allahuakbar. Kadang-kadang saya tengok semut.
Tengok semut datang, ambil bawa makan, beras ke, nasi ke, bawa apa ke. Kadang saya suka perhatikan, tengok, ya Allah, rezeki dia tu. Saya sebenarnya tak bunuh. Sebab apa saya tengok tu rezeki dia. Tengoklah dia bawa, tengok, tu rezeki dia eh. Yang aku ni apa hak aku nak bunuh dia. Dia punya rezeki. Subhanallah. Sampaikan dulu saya ada satu cicak. Cicak ni dia selalu tinggal kat belakang saya punya servis balcony tu. Dia keluar masuk-keluar masuk lah dekat tingkap. Lepas tu dia masuk, tapi dia tak kacau kita. Dia pergi kat belakang. Sampaikan saya dengan suami pun kata dah jangan kacau dia. Kalau dia masuk dia dalam rumah kita, baru kita mungkin halau dia atau apalah. Tapi dia tak kacau. Dia cuma nak macam buat rumah. Suami saya kata dia pun nak rumah, kita pun nak rumah, dia pun nak rumah. Jadi tak kacau kita kan? Tak kacau kita, saya pun tak kacau. Ada saudara saya kata, ya Allah, kau ni biar cicak tinggal dia. Bukannya masuk dalam mana-mana. Dia kat belakang aja, dia keluar masuk, dia punya kat belakang aja. Tempat dia gitu je, tak mana. Jadi, itu dululah. Jadi, saya tak kacau dia. Memang nak cakap geli, nak cakap apa, memang geli. Tapi dia makhluk Allah. Tak tahu kenapa, macam mana, subhanallah. Hari itu suami saya, cicak besar kat sini. Ambil newspaper, dia pukul cicak tu. Cicak tu jatuh. Cicak jatuh, dia punya ekor terlepas. Cicak kalau ekor terlepas kan, ekor dia masih boleh bergerak kan. Nanti dia akan grow another ekor eh. Tapi ekor dia nanti colour lain sikit. Tapi dia ada ekor lain. Jadi dia, ekor tu bergerak. Jadi budak-budak dah, umi dah lek. Dia tail eh. Diorang dah kesukaan lah tengok ekor tu kan. Macam boleh bergerak gitu kan. Tapi bergerak lah dia, bergerak. Subhanallah. Ciptaan Allah SWT. Manusia boleh. Kita tangan kita patah ke atau terputus ke, kita boleh buat lagi tak? Allah SWT yang buatkan. Tengok cicak je tengok. Subhanallah. Cicak je tengok. Dia boleh ekor, dia boleh bergerak. Lepas tu dia boleh ada ekor baru lagi. Subhanallah. Ini yang maksudnya subhanallah. Maksudnya Maha Suci Allah. Engkau kalau boleh jadikan ekor tu kembali. Ekor cicak tu boleh Allah jadikan kembali. Boleh jadikan lagi satu ekor. Apa masalahnya kita kalau kehilangan sesuatu, Allah tak boleh ganti kita dengan sesuatu yang lebih baik? Kenapa kita sangka buruk dengan Allah? Sampaikan kita sangka macam apa yang kita hilang ni adalah hilang selama-lamanya. Padahal Allah janji, wa ma indallahi khairun wa abqa. Apa yang Allah ada itu lebih baik dan lebih permanen, lebih kekal. Kita percaya pada Allah SWT. Subhanallah. Allah janji, aku percaya dengan Allah. Kita tengok apa-apa, subhanallah. Itu namanya subhanallah. Bukan dengan lisan sahaja, tapi dengan hati, dengan minda. Kita sucikan minda kita, sucikan hati kita. Aku tak layak nak sangka buruk dengan Allah. Allah boleh jadikan semua ni. Allah boleh jadikan langit, boleh jadikan apa tu, binatang-binatang kecil ni. Aku tak layak nak sangka buruk dengan Allah. Kalau Allah mampu selesaikan masalah tu, Allah mampu jaga, Allah mampu langit ni boleh didirikan tanpa tiang, maka Allah mampu. Aku tak ada ragu-ragu. Kadang-kadang kita ragukan, boleh ke Allah ni dengar tak doa aku? Ya ke? Ini subhanallah. Bila kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la. Kita mengingatkan diri kita, tak ada benda yang lebih tinggi daripada Allah. Kalau saya paling tinggi, saya nampak semuanya kan? Allah paling tinggi. Allah nampak segala-galanya yang kita tak nampak. Kita ni rendah sangat. Kita merendahkan diri kita. Kita sujud, meletak kepala kita yang anggota paling mulia kita. Kita letak kat bawah. Kita bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita bilang kau paling tinggi, ya Allah. Arasy Allah tu tinggi. Allah nampak segala-galanya yang kita tak nampak. Lepas tu bila kita rukuk, kita bilang subhana rabbiyal azim. Bila kita rukuk, kalau awak tengok cerita-cerita Piramli kan, cerita dulu kan, kalau raja-raja kan apa orang buat, orang akan tunduk kan gitu kan. Kalau tunduk tu maksudnya kita humble. Kita mentawadukkan diri kita. Kita menunjukkan kita ni lebih rendah daripada dia. Jadi bila kita rukuk depan Allah SWT, lepas tu kita perkecilkan diri kita, lepas tu kita bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang besar. Kuasa Allah itu besar. Kita kadang-kadang ingat kuasa Allah tu macam gitu je. Orang tak dia selesai. Aku dah berapa tahun ni try selesai, tak dapat selesai. Kuasa Allah tu lebih besar daripada kuasa siapa-siapa di dunia ni. Subhanallah. Jadi bila saya kita nak buat kerja,
biasanya nak buat kerja, saya selalu fikir macam gini, saya mungkin tak boleh buat sebab saya ni mungkin tak tahu benda ni, tak tahu benda tu. Tapi kalau saya tawakal pada Allah, Allah boleh buat. Sebab Allah azim, sebab Allah lebih besar, Allah boleh buat apa yang saya tak mampu. Jadi saya percaya Allah boleh bantu saya. Jadi saya confident. Kita kena macam gitu, confident. Kita nak berumah tangga. Ada wanita-wanita datang kat saya, ustazah saya belum sedia lah. Saya dah nak kahwin ni berapa bulan tapi saya rasa macam tak sedia. Macam belum sedia, macam mana ni? Belum sedia ada anak. Saya belum sedia ada ni. Saya kata kalau nak tunggu sedia, takkan sedia punya. Takkan sedia. Manusia ni kalau tunggu nak sedia, takkan sedia. Kadang-kadang Allah letakkan kita dalam satu keadaan yang mana menyediakan kita. Sebab manusia ni dia takut. Dia tak takut. Subhanallah. Tapi kalau kita nak kahwin tu, kita kata insya-Allah Allah ada. Allah ada. Aku tak tahu macam mana suami aku. Aku tak tahu macam mana berapa anak aku ada. Nanti aku ada macam mana mak mertua aku. Bapak mertua tak tahu. Tak tahu macam mana. Tapi Allah kan ada. Allah kan ada. Allah kan jaga. Saya tak tahu jadi ibu macam mana ni. Baru beranak ni macam mana. Tak apa, Allah kan ada. Allah kan ada. Kalau Allah ada kan, semua Allah settlekan. Tu kita ada confidence tau. Aku tak tahu buat ni macam mana. Allah kan ada. Saya selalu macam tu. Kalau ada macam gabra sikit ke apa ke, tak tahu buat. Ataupun drive kereta baru, katakan kereta baru tu mungkin lain ni. So, drive seorang-seorang, Allah kan ada. Saya tak bilang diri saya, Allah kan ada. Suami tak ada tak apa, bapa tak ada tak apa, siapa-siapa tak ada tak apa, Allah kan ada. Bila Allah ada, kita ada segala-galanya. Kita ada segala-galanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhanallah. Ini cuma sekejap je kita cakap pasal tasbih ni. Cakap tasbih je, subhana rabb apa sabbih isma rabbikal a'la. Bila kita cakap tasbih kepada Allah Subhanahu taala, allazi khalaqa fasawwa. Sempurna Allah jadikan, semuanya sempurna. Mata kita sempurna, hidung kita sempurna, mata tangan semuanya sempurna, jari-jari pun sempurna. Allah subhanallah. Allah boleh jadikan jari-jari kita macam ini. Sempurna je. Dalam jari ni kalau pergi Google nak tengok. Kalau bawah ni dia punya urat-urat, saraf-saraf, dia punya vein ni, ya Allah. Complicated tau. Tangan je punya urat. Allah, complicated. Allah jadikan sempurna je. Pernah dulu anak saya yang kedua tu, dia tidur kat sini. Dokong kan. Sekali dia tak boleh, saya tak boleh angkat tangan. Urat tu terlipat. Terlipat ke atas. Dia cuma macam go over one another. Bila dah urut, dia okey. Baru okey. Subhanallah, satu urat dia tak betul je. Ha? Tangan sakit, efek semua, tak boleh buat kerja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Fatah, ya Alim. Allah jadikan kita sempurna. Tulang je, kita tengok tulang kita. Tulang sempurna je. Satu retak je. Satu hairline crack je. Sakit, tak boleh bergerak. Satu hairline crack, crack sikit je. Tak boleh bergerak. Subhanallah. Apa lagi Allah cakap? Mengatur, menentukan dan menunjukkan, Allah atur. Siapa awak kahwin, Allah atur. Jangan, don't worry. Kita ni worry sangat. Macam mana? Kenapa? Habis macam mana? Habis kalau macam ni macam mana? Tak, Allah aturkan. Bisa diaturkan, kata orang Indonesia. Allah aturkan. Allah akan tunjukkan kita. Percaya pada Allah. Allah kan ada. Saya kata pula, Allah kan ada. Kenapa kita takut? Walladhi akhrajal mar'a. Yang menumbuhkan rumput tumbuh-tumbuhan. Allah yang jadikan tumbuh-tumbuhan. Pernah tak kita tengok kita nak plant something sekali tak jadi? Allah yang jadikan. Allah yang jadikan tak jadikan. Subhanallah. Allah yang jadikan tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghudha'an ahwa. Lalu menjadikannya kering lagi hitam. Benda yang Allah hidupkan, Allah akan matikan. Rumput tu yang Allah hidupkan, Allah akan matikan jadi kering sampai hitam. Kita juga Allah hidupkan. Nanti juga kita akan kering. Kita akan mati. Dan kita akan masuk dalam kuburan. Dan kita semua dah tak ada apa-apa. There's nothing great about us. There's nothing. Allah paling tinggi, Allah paling azim, Allah paling besar. Tapi kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi ingat, Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Kenapa kita takut? Dia yang hidupkan. Kadang-kadang kita yang kita sayang orang tu, lepas tu doktor kata no hope, I think she will die, I think he will die. Oh kenapa? Why you never cure? Ini tak. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Kita ada orang yang kita sayang, mungkin ada kemalangan. Kita kata tu driver punya pasal. Itu adalah menjadi satu sebab untuk dia meninggal dunia. Sebab Allah dah tentukan dia akan meninggal dunia. Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Wanita-wanita yang ada keguguran, jangan salahkan. Kau ni jalan cepat, saya ada keguguran. Orang tak cakap dengan saya, kau ni jalan cepat sangat lah. Dan saya gugur. Tak, sebenarnya saya jalan cepat ke, jalan apa ke, baby tu memang Allah matikan. Allah kata tak ada. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Percaya dengan Allah. Allah kan ada. Bila kita percaya dengan Allah, kita rasa macam orang tenang aje.
Tenang, sendiri tenang. Ini, sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a, faja'alahu ghutaan ahwa. Ayat ni semua diturun di Mekah. Dan di Mekah kan Allah ceritakan tentang apa? Tentang akidah. Allah suruh kita tengok langit, suruh tengok apa. Suruh kita benar-benar menghayati sabbih isma rabbikal a'la. Apa yang orang cakap tentang Allah tu tak betul. Apa yang awak sangka tentang Allah semua tak betul. Itu yang namanya tasbih. Subhanallah, menggambarkan dalam hati kita, menggambarkan kebesaran, keagungan dan kesucian kesucian Allah. Eh, ini yang kita nak belajar. Okey, jadi waladhi qadara fahada pun kita dah cakap, menjadikan satu, menyempurnakannya dan merupakan takdir Allah. Allah sempurnakan semua. Kita lihat peredaran bulan, matahari, pertukaran siang dan malam, kehidupan binatang-binatang yang melata di bumi dari yang sekecil-kecilnya seperti semut dan lebah hingga yang sebesar-besarnya seperti manusia dan lain-lain. Siapa yang atur? Siapa yang atur cara hidup masing-masing? Saya tengok yang bee hummingbird ni, dia ada male, ada female. Kalau diorang nak mate, macam mana diorang ada dance dia. Saya kata, wah, Masya Allah. Kupu-kupu, rama-rama je. Kita tengok rama-rama. Subhanallah, saya belajar tentang rama-rama. Sebenarnya belajar sains ni, kita lagi belajar sains, lagi dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Tengok, ya Allah, binatang-binatang ni. Saya nampak jirafah dengan, apa ya, jirafah? Dengan apa? Hippopotamus eh? Ke badak, saya tak tahu. Jirafah. Dia bila lelaki, jantan dengan jantan akan gaduh. Jantan yang menang tu lah yang dapat betina tu. Saya tengok dokumentari ya, jantan dengan jantan, jirafah, jirafah. Kalau gaduh, kalau yang menang akan dapat betina tu. Saya kata kadang-kadang manusia pun sama. Jantan dengan jantan, laki dengan laki gaduh, nak sempat dapat betina macam mana, nak dapat perempuan. Subhanallah. Tengok ingatkan diri kita tentang sifat kita kadang-kadang ni, sifat kita ni seperti haiwan sebenarnya. Fikir-fikir yang Allah aku ni, haiwan ni memang tak boleh fikir, aku boleh fikir kan. Subhanallah. Banyak yang kita boleh fikirkan untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Alhamdulillah kita ni beberapa ayat je awal surah Al-A'la. Nanti insya-Allah kita sambung. Saya pun tak boleh cakap banyak ni, lidah ni saya paksakan aja ni insya-Allah. Okey, kita jumpa nanti insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.